Walaupun acara wisuda siswa-siswi TK Yayasan KB Al-Azhar Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir Riau digelar secara sederhana, namun tidak mengurangi semangat ke-15 wisudawan dan wisudawati serta para guru. Mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka pihak Yayasan KB Al-Azhar dalam acara yang dilaksanakan pada hari Senin 21 Juni tahun 2021 ini, membatasi para undangan yang hadir sesuai dengan anjuran pemerintah dan tetap dengan menjalankan protokol kesehatan. Jadi kami sebelumnya, kalau sebelum COVID ini, kami mengadakan kegiatan banyak kali, ramai. Mungkin oleh murid, masyarakat, tapi sekarang karena kita menyesuaikan keadaan saat sekarang ini, COVID-19 ini, ya kami juga mengikuti peraturannya. Nah, harapan kami ke depan itu mudah-mudahan yayasan terpadu kami ini untuk lebih ke depannya lebih maju lagi. Nah, kami sekarang juga sudah menerima murid baru sekarang. Kapan itu Pak mulai menerima Pak? Menerima sekarang mulai dari tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Juni 2021. Bahkan dalam acara yang cukup sederhana ini, mendapatkan satu kehormatan karena dihadiri oleh Sekdes Rantau Panjang Kanan. Dalam sambutannya, Sekdes juga menghimbau dan mengingatkan kepada para undangan untuk selalu mematuhi anjuran pemerintah yakni mencuci tangan memakai masker serta menjaga jarak. Selain itu, Sekdes juga memberikan semangat kepada 15 siswa-siswi yang melaksanakan wisuda saat itu. Meskipun acara wisuda ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi tidak mengurangi makna dari acara tersebut, hingga selesai acara berjalan lancar dan kondusif. Fahrorozi Palapa TV, mengabarkan.